adalah sementara, suka-suka dan main-main. Tidak ada perkara yang kekal abadi di atas muka dunia, kecuali kebaikan iman, Islam, kebaikan, kebajikan yang seseorang itu buat. Ia kekal sampai ke akhirat, walaupun dia sudah pun mati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Ayat 94 sampai 97 surah Al-Ankabut. Baca kali yang kedua ayat yang ke 94 ni, hubungnya dengan dunia. Dunia yang Allah Taala bagi kepada semua makhluk dia hak bernyawa adalah sementara, suka-suka dan main-main. Tidak ada perkara yang kekal abadi di atas muka dunia, kecuali kebaikan iman, Islam, kebaikan, kebajikan yang seseorang itu buat. Ia kekal sampai ke akhirat, walaupun dia sudah pun mati. Cuba kita tengok arti ya sekali lagi. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya. Jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat, tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Hiburan itu maknanya lahwun. Permainan iaitunya la'ibun. Dalam bahasa Arab pun la'iba. La'iba itu maknanya bermain. Apa tu? Allah Ta'ala dia buat bandingnya hidup di dunia serupa dengan suka-suka. Suka-suka pasal sebentar, plen-plen yang tidak kekal abadi. Orang yang faham hakikat hidup di dunia, dia reti diri dia, dan dia reti tujuan bakpo boleh Allah Ta'ala buat dia mari duduk dia atas muka dunia. Kerja usaha, botbat, perani setiap orang memang dia tak serupa. Tapi matlamat tujuan adalah serupa. Alhamdulillah Allah Ta'ala letak kita di atas muka dunia dengan kita tak biasa minta walaupun sepatah. Nak jadi manusia pun kita tak biasa minta. Nak jadi hambanya yang berimeh pun kita tak biasa minta. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat, dia cipta kita jadi daripada tok nenek kita, ibu bapa kita yang beragama Islam. Hak ni kita kena syukur banyak. Syukur kepada Allah yang dia pilih kita sebagai hamba dia. Lepas tu balik kita sendirilah. Kena usaha sedaya upaya hidup kita supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Faham molek-molek hidup di dunia. Nabi buat perbandingan, Nabi katanya, terjemuh selalu dah. Aku ni banding hidup aku dengan dunia seperti orang duduk di dalam perjalanan ni nak pergi ke satu tempat yang sangat jauh. Tu Nabi misal diri dia sendiri dengan hidup di dunia. Aku adalah seperti orang hidup
orang okay, duduk dalam perjalanan ni dia nak pergi jauh, tiba-tiba temung satu pokok besar di tengah jalan, berasa panah dahaga tak gerak, maka pergi duduk berteduh sebentar. Bacu lepas pada berehat nak pergi pula. Kita pun lagu itulah juga. Alam yang kita mari ni, alam roh, alam perut ibu, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kita duduk tengok dah ni. Dua alam yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita tak ingat. Tak beri kita ingat. Duduk pasal mana, duduk mana. Duduk dalam perut muk. Kita dengar daripada orang tua kita, duduk rakyat. Mung lah, duduk tekah ke perut besar ke mung. Yang gelepar dalam perut. Gelegung, 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 lagu tu, lagu tu. Masa kita tubik daripada perut mak kita, orang tua kita duduk raya ni lagu tu, lagu ni macam kuam boleh lebih kurang dalam 4-5 tahun. Lepas tu kau besar-besar-besar sampai ke hari ni, kita kena bawa hidup kita untuk selamat. Tuhan widah himil kepada kita, widah Islam kepada kita, maka bawa lah. Jadi kita betul-betul duduk di atas jalan yang lurus. Lepas tu salah silap ini adalah fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala letak pada manusia. Setiap manusia adanya salah dan silap. Sebaik-baik orang yang salah dan silap itu adalah orang yang bertaubat. Bermaknanya hidup kita di dunia lari tak lepas daripada salah silap dan dosa. Ini adalah semula jadi. Allah kehendak macam itu. Kecuali para rasul, para nabi yang Allah Ta'ala pilih mereka sebagai orang yang bersih, orang yang jernih dalam hidup. Maka rasul dan nabi itulah yang kita kena turut. Ambil ajaran dia, guna apa yang dia suruh, yang dia larang, maka kita patuh jadi sungguh-sungguh. Selain daripada Al-Quran yang kita sedang duk belajar, duk ngaji, baca setiap hari ini hak sudyot kehidupan manusia nak jadi orang berjuruh, nak jadi baik. Lepas tu kita kena faham katanya dunia tu hewi adalah seperti gob bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Tu hewi tak serupa. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia adalah gob, penjara bagi orang mukmin. Kita sekarang ni walaupun kita nampak bebas. Bebas macam mana? Oh dunia. Kita tak ada kena duduk dalam gob dah. Kita duduk di luar gob. Tapi hakikatnya sebenar kita duduk di dalam gob. Berarti kita kena duduk dalam kokhid. Ada ke apa tu? Ada batasan. Ada halal, ada haram. Sebab tu kita nak pergi bebas mengikut hawa nafsu kita tak boleh. Tapi kita boleh bebas mengikut hukum likungi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Hak ni halal, hak ni harus. Tapi jangan duduk pergi buat benda-benda haram. Benda makruh pun benda tak molek. Yang dianggap katanya benda ni boleh buat tapi tak molek kita buat. Makruh maknanya dibenci. Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibenci oleh fitrah manusia semula jadi. Apatah lagi benda haram, benda dosa besar yang Allah letak kita mu kena duduk di atas muka dunia supaya dengan gok dah. Mu jangan duduk buat benda-benda yang menyalahi hukum aku dan sebagainya. Lepas tu wa jannatul kafir. Dunia ni adalah syurga bagi orang kafir. Sebab tu orang kafir yang buat gapo atas muka dunia, ha buat gilah. Sebab dia tak kena. Diri dia diri dia sendiri dia tak kena. Apatah lagi nak pergi kena Tuhan dia. Walaupun setiap kafir tu adanya Tuhan di dalam agama dia, tapi dia tak kena Allah. Dia berlainan dengan orang kafir. Di zaman nabi-nabi dulu dia kenal Allah. Kalau tanya siapa awak langit, siapa awak bumi, nescaya mereka itu akan jawabnya Allah. Berarti orang kafir musyrikin pada zaman-zaman dulu dia lebih kenal Allah daripada orang kafir zaman sekarang ni. Allah hanya kita orang Islam yang betul sungguh kenal. Tu pun saya tak yin-yan katanya semua orang Islam kenal Allah. Kenal ke tak? Itulah kena sepakat,
kena royak katanya, kita kena ngaji akidah we betul. Apa tah lagi? Ugamo asing, ugamo Yahudi, ugamo Kristian. Ada Tuhan juga. Tapi pasal syirik. Pasal tak kena dah. Akidah pokok dia. Dok pegang katanya Tuhan ni ada sam check. Tuhan roh nabi apa ni Nabi Isa dan sebagainya. Gotu gani gotu gani. Islam so ya. Ugamo Islam lah yang masih lagi dok kekal hubungnya dengan seorang manusia dia kena-kena Tuhan dia. Alhamdulillah, siapa yang kena hidup dia, dia kenalah Tuhan. Siapa yang reti ha dunia, insya-Allah, insya-Allah ni saya bubuh, dia retilah akhirat. Tapi jangan jadi seperti orang yang Nabi sebut di dalam satu hadis. Masya-Allah, orang yang teruk duduk di atas muka dunia, tidur tiap-tiap malam supaya menatam apa. Tak ada niat nak bangun semaya tahajud. Tak ada niat sikit apa. Aku nak tidur sedap. Nak makan sedap. Tengah hari buat apa? Kerja jadi hamba kepada diri sendiri. Cari-cari harta, cari-cari-cari. Siapa kau terlupa semaya. Buat lupa, bukan terlupa dah. Buat lupa. Ha, amal ibadat. Tak ada cara walaupun sikit. Ha, semaya baik, ha, cari ilmu, ha, apa, aku tak cara. Aku nak cari harta semata-mata. Itulah Nabi Raya katanya, himarun bin nahar. Lepas tu, alimun bin dunia, wajahilun bin akhirah. Ha, dunia ni tahu habis. Segala mak nenek. Gajah himarnya tahu habis. Gotu goni, ikut politik kau, ekonomi kau, tino kau, kereta kau, burung kau, tahu habis. Ha, dunia. Tapi jahilun bin akhirah. Ha, akhirat tak tahu apa sekarang. Bukan tak boleh kecek dah. Mai soncai nak hadu ha akhirat. Tak ada langsung. Masya Allah. Ni teruk. Orang yang Nabi misal di dalam hadis. Jangan kita sama sekali jadi macam tu. We kenalah hidup kita di dunia yang sebenar. Matlamat tujuan kita nak pergi mana. Barulah insya Allah. Setiap soalan yang kita tanya tu akan terjawab dengan sendiri apabila kita kenal hakikat hidup kita di dunia. Itulah Allah Taala pesan kepada kita, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah siapa kau kehidupan dunia ni boleh menipu memesongkan engkau. Kamu semua. Dan janganlah siapa kau syaitan dan makhluk-makhluk lain dapat menipu, memesong dan memutablikkanmu. Ni tu hebse kepada kita semua. Pesan sejak daripada Adam. Kena tipu kau syaitan, royak sasa. Jangan kamu ditipu oleh syaitan, iblis. Apa tu? Hak lebih pada tu lagi iaitu nafsu kita. Orang yang ditipu oleh hawa nafsu dia sendiri, dia rasa berbangga dengan benda yang dia duk buat, duk pasal kena. Sebab nafsu dia. Tapi kalilah perenyik nafsu, betul nafsu, we guna betul dengan hukum Allah Ta'ala letak, alhamdulillah nafsu tu molek dah dia. Bukan arti kita tak boleh guna nafsu. Tapi kena guna, we betul dan we jadi lurus nafsu tu saat ni. Tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar hidup. Yang sebenar-benar hidup. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Tengok kita dengar dia. Perkataan so yang ada di dalam Quran. Al-hayawan. Al-hayawan ni galiknya diarti dengan binatang. Cuba kita gambar. Binatang hidup atas muka dunia. Hidup semata-mata hidup. Tuhan tak ada ui akal fikiran kepada dia. Otak ada. Tapi akal fikiran Tuhan tak ui. Semata-mata duduk. Sebahagiannya jadi apa? Makan ni bagi manusia. Daging dia, kulit dia, gotu dia, gani dia. Jadi kepada manusia. Setengah-setengah menatang Tuhan buat adalah semata-mata hidup. Tak boleh jadi makan ni bagi manusia. Sebab apa? Sebab dalam dia tu ada bisa, ada gapo dan tak sesuai orang Islam makan dan sebagainya.
Tapi Allah banding akhirat sikit lagi, lahiyal hayawan. Hidup di akhirat sikit lagi adalah semata-mata hidup. Tak ada semaya dah akhirat sikit lagi. Tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada, tak ada. Segala-gala hak pasal kena buat, kena amal atas muka dunia, tak ada dah di akhirat. Nanti hidup semata-mata. Ha tu. Masya-Allah, bebasnya kita hidup. Nak gimana balas baik tu hewi semua. Royak di dalam Quran ni masya-Allah banyak, terutamanya di dalam surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, suratul Insan, surah tu, surah ni, surah ni. Hubungi dengan balas bagi orang-orang yang boleh duduk di dalam syurga. Kita dengar pak, kita baca ayat-ayat pasal itu dah tengok pak gambar dalam otak kita, eh senangnya oh, duduk dalam akhirat sikit lagi. Tapi tu pun bukan tu herayat ha syurga saja. Tu herayat juga ha ni aku. Tapi apabila kita tengok ayat-ayat syurga yang sedaknya hidup, oh rasa sepa nak mati hari ni dah. Tapi kita tanya juga diri kita, boleh rot mai ciwit kita ni? Kalau lah mati hari ni, kubur tu duduk tunggu. Pons dadu mula-mula sekali, iaitu kubur. Pas nak pergi lepas ke tak? Di akhirat, wallahualam. Sebab tu kita kena bersedia semua untuk mati. Tak ada kira tubuh gagah, tubuh togok, muda ke tua, kena sedia semua untuk mati. Sebab mati, benar wajib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat belum pada ni, iaitunya ayat 57 suratul Ankabut. Dan surah-surah lain pun ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Jadi tu herayat di sini, lahiyal hayawan. Di akhirat sekali lagi adalah semata-mata hidup yang seni, tidak ada penghabisnya. Tu herayat khalidina fiha abada. Ulama tauhid yang mai duduk hurai pula, ulama tafsir lah mai duduk hurai ayat khalidin, artinya mereka itu dalam keadaan kekal di dalamnya selama-lama. Kekal di sini mengikut kehendak Allah, bukan kekal seperti baqa Allah Ta'ala tu dak, bukan. Allah Ta'ala ia tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, tapi kita ni adanya permulaan. Allah Ta'ala wi hadiah kepada kita duduk di akhirat sikit lagi khalidin, iaitunya kekal. Pas kita pun tak gamar katanya, eh pas tu kekal hari-hari tak puas ke? Kita duduk atas dunia ni teratanya orang-orang tua dan umur-umur banyak, kita buat tanya dia umur berapa dah? Kat 90 dah. Kecek-kecek-kecek, ya terpuas dah duduk, puas dah. Lama orang hidup. Sengah-sengah orang tua, dia rasa kalau dia boleh mati-mati. Dia sebut lagu tu, matilah sini. Tak sibu jadi nyanyo ke orang yang cara ke dia. Nak pergi situ, nak pergi sini nyanyo ke anak cucu. Alhamdulillah. Tu hidup atas muka dunia. Sebab kita hidup bermula ni umur kita ya ke bila-bila. Umur setahun, dua, tiga, empat, lima, sampai 90, 100. Akhir sekali mati. Tapi di akhirat sekali lagi, umur kita maiden. Umur 33 belakang. Duk 33 walaupun beribu, 10,000 tahun pun, umur 33. Tak mati. Tuhan prakat sendiri. Suruh malaikat dia, semelah mati. Kita tak gambar dah. Mati ni ada kau tuan-tuan. Ya, akhirat sekali lagi, Allah Ta'ala buat seperti menate. Suruh malaikat semelah mati. Tuhan pun rakyat kepada ahli syurga belaka, la maut, tidak matilah. Tapi di akhirat sikit itu dalam neraka wal iazubillah, tidak mati dalam bentuk kena seksa. Hari-hari kau bertambah hari, zidnahum azaban fawqal azab. Setiap hari kau tambah. Ini terutamanya orang-orang kafir dan orang yang menyekat kemajuan Islam. Orang yang duduk wang pen jahat atas muka dunia. Lagu itulah balasan mereka itu di akhirat. Berhabis ayat dia. Lau kanu ya'lamun. Allah. Itu herayat.
kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat. Allah, ni besar ni kepada kita ni. Tak ada besar kepada siapa-siapa dah. Kita orang Islam ni tim-tim yang duk baca Quran, Tuhan raya laukanu ya'lamun. Jika benar-benar mereka itu tahu, tapi tak ada arah. Benar wah tak ada arah ni, so ya Allah, kita tak tahu kita nak raya lagu mana. Manusia yang lalai, yang tak reti, Tuhan tak buka hidayah kepada dia. Hidup atas muka dunia walaupun dia mengaku katanya dia Islam, tapi tak tahu apa sekarang. Duduk semata-mata duduk. Apatah lagi orang kafir. Orang kafir cerak lah. Semua orang kafir adalah jahil. Walaupun bijak habis, doktor tujuh ping pun sekalipun, panah baca, panah royak, surat-surat orang kafir tulis berjilid-jilid, lem tinung siapa lem seratus, walaupun cerdik bijak seorang mana, haning dikira jahil dia. Dia tak erti. Allahu Akbar. Sebab tu kita, walaupun kita mengaku katanya bodoh kita ni, tak reti, tapi kalau sekiranya kita reti ha akhirat, alhamdulillah kita menjadi orang alim. Saya nak mengakhiri masa lebih banyak dah ni. Nak ayat katanya ulama ni yang letak bubuh di dalam kitab segenuh-genuh darajat orang alim, iaitunya orang yang tahu akhirat lebih baik pada dunia. Orang tu alim tu, reti lah dia. Tapi kalau sekiranya orang tu dia tahu katanya dunia lebih baik pada akhirat, ataupun dunia semata-mata hidup dia tak ada akhirat, ni lah sejahat-jahat manusia. Walaupun dia cerdik, dia bijak, pandai kecek, pandai menulis, pandai wicai, pandai cari dunia, tapi tak pandai cari akhirat. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.